Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ufi Nafidatul di Raudatul Jannah This Week. Kali ini kami akan menyampaikan liputan seputar kegiatan satu pekan di Perguruan Islam Raudatul Jannah. Berita pertama, setiap anak terlahir istimewa. Allah menganugerahkan bakat dan minat yang berbeda setiap anak. Bakat dan minat ibarat harta karun dalam diri anak. Orang tua dan guru terkadang mudah menemukan bakat dan minat anak, namun tak jarang harus terus digali untuk menemukan bakat dan minatnya. Oleh sebab itu, SD Islam Raudatul Jannah bekerjasama dengan Departemen Pusat Tumbuh Kembang dan Homeschooling Raudatul Jannah untuk mengidentifikasi bakat dan minat siswa. Tes bakat dan minat kali ini dilakukan di jenjang 3. Bersama dengan psikolog, para siswa sangat antusias mengikuti serangkaian tes. Tes yang berdurasi kurang dari 2 jam ini berjalan dengan lancar. Dengan tes bakat minat ini, harapannya sekolah dan orang tua dapat mengoptimalkan tumbuh kembang siswa berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki. Berita kedua, pada tanggal 6 Oktober 2023, SMP Raudatul Jannah mempersembahkan pembukaan acara Festival Literasi. Meneladan jejak dakwah sang Nabi dengan tema Menjalin Ukhuwah, Menebar Dakwah, Menuai Jannah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad, Bulan Bahasa, Hari Batik, dan Sumpah Pemuda. Kegiatan pada pembukaan acara yakni bedah buku Yuk Kepoin Rasulullah dengan pemateri Ustadz Anwar Muhammad SPDI dan lomba haus yang meliputi cipta puisi dari hasil bedah buku, ilustrasi cover buku, kreasi batik, orasi, dan mading. Berita ketiga, pelaksanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMA Raudatul Jannah pada hari Selasa 17 Oktober 2023 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan, topik pelestarian tanaman dan pengelolaan hasil mangrove telah dilaksanakan di daerah Pantai Kenjeran, tepatnya di Kecamatan Bulak Kenjeran. Pada kegiatan tersebut, siswa jenjang 10 melaksanakan giat bersih pantai, menanam tanaman mangrove, dan pelatihan pembuatan sirup mangrove. Kegiatan ini selaras dengan program Ecological Awareness SMA Raudatul Jannah, di mana setiap siswa didorong untuk beramal, memberdayakan diri untuk kebaikan alam semesta. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, profil pelajar Pancasila atau student profile takwa, visioner, tough, independen dari diri siswa semakin kuat. Demikian berita Raudatul Jannah This Week kali ini. Saya Ufi Nafidatul, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.